sambil lihat-lihat apa sih yang diharapkan mengenai isu yang di Indonesia ya, kendaraan listrik adalah inisiatif presiden menjadi visi misi beliau. Oleh karenanya kita akan membuat roadmap daripada kendaraan listrik agar itu memang terlaksana dengan baik. Untuk diketahui bahwa kendaraan listrik ini punya multiplier efek yang luar biasa. Satu, dia mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, menghemat energi. Dan kalau dihitung secara matematis, kita akan diuntungkan secara pengeluaran dari individu maupun negara. Nah, oleh karenanya kita upayakan ini menjadi suatu kebijakan nasional yang secara konsisten kita lakukan tindak lanjutnya. Dan kendaraan listrik, sepeda motor listrik, itu juga semua dilakukan. Karena itu semua kita secara bertahap akan kita jalankan. Jadi daerah-daerah ini di pusat, seperti misalnya kantor kami, sekarang akan nyewa semua mobil sepeda motor listrik. APBN, APBD kita akan dorong mulai untuk menggunakan itu tadi. Dan sekaligus juga membangun infrastrukturnya, yaitu tadi charging listrik untuk sepeda motor, mobil, dan sebagainya.